bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan lewat lidah hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita berjudul, Damai yang sempurna akan diberikan. Ayat inti Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Singkirkan ketidakpercayaanmu pada Bapa Surgawi kita. Gantinya berbicara tentang keraguanmu. Lepaskanlah dirimu dari situ dalam kuasa Yesus, dan biarkan terang bersinar ke dalam jiwamu dengan membiarkan suaramu menyatakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sudah sangat dekat untuk memberi engkau kemenangan dan berkata kepadamu, terimalah pertolonganku, terimalah kekuatanku, keluarlah dari penjara ketidakpercayaan yang gelap. Keraguan akan banjiri pikiranmu karena setan mencoba menahan engkau dalam tawanan dari kekuatannya yang kejam. Tetapi hadapi dia dalam kekuatan yang Yesus berikan kepadamu, dan takutkanlah kecenderungan untuk menyatakan ketidakpercayaanmu kepada Juru Selamatmu. Jangan membicarakan kelemahan dan kekuranganmu ketika keputusan hendak menghanyutkan jiwamu. Pandanglah Yesus lalu katakan, dia hidup untuk menjadi perantara bagi saya. Lupakan hal-hal yang ada di belakang dan percayalah pada janjinya. Aku akan datang kepadamu dan tinggal bersamamu. Merupakan hak istimewa Anda untuk mempercayai kasih Yesus untuk keselamatanmu dengan cara yang sepenuhnya, paling pasti dan paling mulia untuk mengatakan, dia mencintaimu, dia menerimaku, aku akan percaya kepadanya karena dia memberikan hidupnya bagiku. Tidak ada yang dapat menghilangkan keraguan selain berhubungan dengan karakter Kristus. Dia menyatakan, dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Artinya, tidak ada kemungkinan aku mengusir dia karena aku telah berjanji akan menerima dia. Terimalah Kristus dan firman-Nya, dan biarkan bibirmu menyatakan bahwa engkau telah memperoleh kemenangan. Kedamaian datang lewat ketergantungan pada kekuatan ilahi. Secepat jiwa memutuskan untuk bertindak sesuai dengan terang yang diberikan, demikian jugalah Roh Kudus memberi lebih banyak terang dan kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Penyertaan yang sempurna nyata bagi kami. Kami boleh rasakan kekuatan yang baru dan kami siap untuk beraktivitas. Peganglah tangan kami dan tuntunlah langkah kaki kami, agar kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu dan mampu melakukan semua aktivitas kami. Dan kami percaya ada berkat-berkat surgawi yang akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Bapa, kami datang menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang bergumul, berikan keyakinan iman dan berikan kepercayaan penuh kepada mereka bahwa mereka selalu dituntun Tuhan, diberkati Tuhan, dan selalu akan diluputkan dari semua berbagai macam tantangan hidup. Bapa, kepada-Mu kami menyerahkan semua pergumulan umat-umat Tuhan. Berkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini berhasil. Hindarkan dari COVID-19, dari sakit penyakit, bahkan mara bahaya dan malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Berkat-berkat surgawi akan selalu kami peroleh di dalam Yesus, karena kami hanya mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi.
Yesus.